Halo, berikutnya akan disampaikan tutorial menyalakan secondary display yang di wall. Caranya kita masuk dulu ke mode untuk display. Oke, ini depan nyala, di belakang tidak nyala. Kita untuk menyalakan secondary display yang di wall itu, kita pencet aja nih AV yang lama, AV out, masih belum nyala dia. Kemudian AV pencet lagi yang lama, DVD. Ah, ini nyala, tapi nanti untuk USB dia nggak nyala. Bagaimana caranya untuk agar display DVD maupun USB pakai colokan yang di bawah itu nanti juga nyala? Maka pencet lagi AV-nya yang lama sampai muncul USB. Oh, sorry, ini dipindah dulu menunya ke USB. Nah, ini contoh film. Kalau dia DVD nggak nyala, kita rubah. Pencet lagi USB. Nah, kalau USB ini akan nyala. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita rubah lagi misalkan ke menu dan disk, reading. Nah, ketika settingannya AV outnya adalah USB, maka walaupun juga DVD dia akan nyala. Nah, oke ya, demikian. Terima kasih.